Nah kemudian yang perlu dicatat, kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi. Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu aljuk. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan, lauknya paling enak apa? Aljuk. Kamu harus lapar banget. Sampean kalau puasa itu melihat tempe itu luar biasa. Tapi kalau kamu enggak puasa, air putih itu enggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah aljuk.